Pemirsa, akibat hujan deras yang terus mengguyur kota dan Kabupaten Bandung mengakibatkan air sungai Citarum meluap. Luapan sungai Citarum tersebut membuat akses jalur penghubung kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Dayeuhkolot dan Balai Endah terendam banjir dan mengakibatkan jalur tersebut lumpuh. Jalur penghubung kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Dayeuhkolot dan Balai Endah lumpuh akibat terendam banjir dari luapan sungai Citarum. Banjir yang terjadi dan menggenangi badan jalan ini diakibatkan oleh meluapnya sungai Citarum setelah hujan deras terjadi di hampir seluruh wilayah kota Bandung dan Kabupaten Bandung pada Jumat kemarin. Banjir yang merendam badan jalan terjadi pada Jumat malam dengan ketinggian mencapai 30 cm hingga 1 meter. Akibat dari banjir ini, sebagian warga yang hendak beraktivitas terpaksa menggunakan delman untuk melintasi genangan banjir. Air dari kapan naiknya? Dari malam sekitar jam 2-an, jam 2 subuh. Ini jalan raya sekarang gimana kan kondisi? Terputus, mau ke Bandung, ke Buah Batu, terputus jalannya. Biasanya kalau nggak ada lewat jalan sini, lewat mana kan itu? Paling lewat jalur Bojong Soang, tapi Bojong Soang juga banjir. Banjir yang terjadi di kawasan Dayeuhkolot dan Balai Endah ini kerap terjadi pada saat musim penghujan. Kondisi tersebut dirasa saat mengganggu aktivitas warga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.